penampilan di Stadion Municipal di Riazor. Baru lewat 10 menit, Barca sudah unggul lewat sundulan mengejutkan dari Lionel Messi. Очень вовремя. Месси идет из глубины, Неймар отвлекает внимание своим пассивным офсайдом. Lionel Messi nampak sangat menikmati laga bersama dua kompatriotnya, Neymar dan Luis Suarez. Suarez bahkan membantu Messi untuk mendapatkan gol keduanya di menit 33. 2-0 Barcelona menutup babak pertama. Сейчас он придет. Получился пас у Суареса голевой пяткой. Нечаянный. Хотя Суарес что-то такое хотел сделать. Pada kedua, Deportivo sempat merengsek ke gawang Claudio Bravo. Tapi Barcelona masih terlalu tangguh bagi mereka. Messi kemudian bereaksi kembali. Mendapat bola dari Rakitic, Messi berhasil memanfaatkan kelonggaran bek Depor. Kombinasi kekuatan kaki dan kecermatan membuat Messi mendapatkan gol ketiganya malam itu. Tidak berhenti sampai di situ, sang Kapten Tenggo membantu terjadinya gol keempat Blaugrana yang dicetak tanpa sengaja oleh bek Deportivo La Coruña, Sydney. 4-0 cukup bagi tim Catalan untuk terus menempel Real Madrid. Tim monster никто не ровнее на самом деле, но dari Spanyol kita beralih ke Inggris, pemirsa, kemenangan meyakinkan didapat West Ham United.